Oke, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, men, hari ini kita bakal ke Saluyu lagi, ke bengkel Piaggio ya. Dan kebetulan mau servis motor yang Piaggio Jeep ini, yang sebelumnya di video kan udah tahu tuh estimasi apa aja yang diganti part-partnya, dan sekarang ini belum maksimal. Pastinya lain. Ini ngesek lah. Bisa dilihat, jadi keadaannya teh ada yang ngegerincing gitu pas di starter awal starter teh. Nah, kedengeran ya. Nah, truk gitu nih. Nah, ini kita akan perbaiki, men, ke Piaggio. Kita lihat apa aja yang nanti akan diganti. Nah, ini kendalanya nih, ada suara bebelatakan di dalam blok CVT-nya ini. Oke lah, kita langsung aja. Beda kalau sama yang ini, men, nih. Kalau yang ini, karena kemarin ini baru beres di servis juga, ini mati di kiri. Bisa dilihat ya, perbedaan suaranya beda gitu. Ini baru beres kemarin, baru beres di servis. Ini lebih lembut suaranya, kedengarannya lebih soft gitu suaranya, karena walaupun misalkan walaupun kagandengan pun suara knalpot, beda dengan yang ini. Oke, kita langsung aja servis si putih ini, men, ke Saluyu. Nanti kita lihat apa aja part-part yang diganti. Udah nyampe, tinggal nunggu pinu, masih penuh, kita ngantri dulu, men. Nah, oke, men, jadi kita lanjut di video sebelumnya. Mungkin sedikit udah membahas waktu servis Piaggio Jeep, cuman motornya ini saya nggak sempat di videoin ya, karena diinepin gitu. Karena kemarin di Saluyu memang kondisi tempat servisnya memang penuh gitu ya, dan ini motornya sudah kembali, sudah dibawa. Dan berapa estimasi servis Piaggio Jeep ini, men? Ini saya ada catatannya. Nah, oke. Ini kondisinya. Ya, kita coba akan cek. Kemarin ini ketika dicoba suaranya berisik. Mana ieu geus di ieu, Mat? Suarana geus teu. Cing, kuncinya mana, Mat? Oh iya, kita bakal coba cek, men, gimana sekarang suaranya. Mungkin di video sebelumnya udah dicek ya, bahwa kondisi suaranya ketika di starter berisik. Sekarang kita coba cek. Udah kelihatan before dan afternya. Mungkin karena basic suaranya agak kayak gini ya, jadi nggak bisa kalian dengar. Nah, kelihatan suaranya lebih halus, men. Kelihatan
suaranya lebih harus enggak berisik seperti di video sebelumnya. Nah, sekarang berapa sih estimasi untuk servis Piaggio Jeep ini? Ya, kita lihat apa aja part-part motor ini yang diganti, men. Oke, kita matiin dulu. Dan duh, menuraga nih. Oke. Kita lihat di sini apa aja part-part yang diganti ya. Oke. Di sini ada V-belt Jeep baru ya. Harganya 271.000. Di sini juga ada Suroller Jeep ya. Harganya 9.000. Ya, harga 9.000. Ini 27.000. Ya, 3 ya. Ganti Suroller juga ada Bendy X-Starter. Di sini harganya paling mahal 438.000 dan ada pulley depan ya. Ini harganya 155.000. Jadi totalnya 1.021.000 men untuk servis Jeep penggantian dari part-part yang diganti dari sebelumnya. Ya, sekarang lebih enak dan suaranya lebih halus. Nah, ini estimasi harganya dan biasanya udah dapat diskon. Oh, di sini udah nggak dapat diskon nih. Biasanya ada diskon 15%. Berarti ini kita termasuk harga normal ya. Jadi harganya adalah 1.021.000. Dan ada sedikit penambahan di sini juga penggantian dari kontennya silent block mah lain nyamatnya. Lain, oh, berarti ini doang, men. Nah. Oke. Okay. Jadi kalian kalau misalkan ini sedikit informasi aja buat teman-teman semua. Ini bengkel di showroom resmi ya di Saluyu di Kebon Kelapa. Jadi untuk semua estimasi penggantian part dan servis totalnya segini. Ya, mungkin itu aja. Nah, mungkin itu aja men tentang sedikit informasinya part-part yang diganti dan total estimasi harganya berapa. Mungkin di video selanjutnya kita akan cari informasi lagi untuk servis motor-motor Vespa Matic atau enggak Piaggio Jeep atau part-part motor yang lainnya. Oke, men. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol merah di bawah. Klik tombol merah di bawah, subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time. Peace. Assalamualaikum. Mang Ijal pamit. Bye. Nah, mesin juga lebih halus. Beda gitu.